favoritnya nih, nasi tim plus tambah telur, kuning telurnya ya. Kalau nasi tim doang 30.000, kalau pakai telur ini 35.000 cuy. Ini halal juga, kata ayam. Ih cakep cuy, mantap. Ini gua di jalan terusan Bandengan Utara cuy. Ya, gua ke sini nih. Tada. Nasi tim Pejagalan. Udah dari GoFood, GrabFood, ShopeeFood cuy. Tempatnya besar. Empat meja gede-gede, dari stainless lagi. Nah, dengan kokonya, halo kok. Namanya siapa kok? Pak Heri. Ya. Pak Herianto ya. Kok ini udah buka berapa lama sih di sini? Saya dari tahun 2015 ya. 2015? Iya. Jam buka jam berapa di sini? Jam buka mulai jam 6 sampai jam 8 malam. Jam 6 sampai jam 8 malam. Ya. Setiap hari nih ya? Setiap hari kita. Jam 6 sampai jam 8 malam. Wow. Ya. Nah, menu favorit sini kan nasi tim. Ya. Betul ya? Iya. Ini halal atau non halal? Halal. Semua halal yang di sini ya. Nah, selain nasi tim, ada menu apa lagi? Ada menu mie ayam juga. Mie ayam, halal juga tuh ya halal. Mie ayam? Halal mie sih. Mie kangkung. Mie ayam kan mie ayam. Nah. Ada yang halus, ada yang lebar, ada yang karet. Oh, mie halus, mie lebar, mie karet. Oke. Itu ada kue tiaw juga, ada bihun juga. Kue tiaw bihun, wih mantep. Ada pangsit sama sue kiaw. Oh gitu. Iya. Oke kok, saya mau pesan, nanti saya pilih-pilih dulu ya. Oke. Ya. Makasih kok. Oke. Ya. Oh iya kok, lupa nih kok. ini cabangnya ada banyak, ada 4 ya kalau nggak salah. Ada 4 ya. Di mana aja? Sini yang pusat, Jalan Terusan Bandengan Utara, A15. Iya, di Bandengan. Yang kedua, Gajah Mada Food Street. Gajah Mada Food Street. Iya. Oke. Tiga, Taman Ratu. Taman Ratu Grandville ya? Iya. Oke. Ketiga, Taman Ratu. Keempat, Tirta Food Station Juanda. Nah, oh ada 4 ya. Ada 4. Sama ini saya lihat dari GoFood, GrabFood, ShopeeFood, benar? ShopeeFood ada, GrabFood ada, GoFood ada. Oh lengkap ya? Lengkap semua. Oke kok, makasih kok. Ya, thank makasih. You. Ini ya. Oke. Minyak ayam, minyak sayur. Ayam. Minta pasin. Gak ada bumbu itu minyaknya. Sue kiaw. Gak pakai toge, sawi toge. Sebentar ya, kalau sayuran ya. Ya, jangan ini. Jangan lama-lama. Ini mie apa? Halus. Mie halus, mie karet, mie lebar. Lebar. Oke. Nah, ini gue pesen mie sue kiaw. Ya, pakai sue kiaw 2, seharga 32.000 ya, bener ya. Ini ayam cincang. Pakai bawang goreng, banyakin. Ini kayak Bangka kok. Hah? Kayak bami Bangka. Udah. Oke. Oke guys, ini dia mie sue kiaw ya, seharga 32.000 dari nasi tim Pejagalan. Jadi selain nasi tim, dia juga jual mie ayam ini sama mie kangkung dan lain-lain ya. Nah ini halal semua nih. Ini toppingnya cuma satu nih, ayam cincang kering cuy. Pakai daun bawang, pakai toge, pakai sawi ya. Dan ini pakai sue kiaw 2. Ini sue kiaw isinya udang ayam. Ayam udang. Nah, ini mie-nya ada 3 macam, tapi gue pilih yang mie kecil, cuy. Nah. Dia ada mie lebar, mie karet juga, tapi gue mie kecil, cuy. Ih, kelihatan kenyal. Hahaha. Ini dia mie kangkung dari Nasi Tim Pejagalan, cuy, yang di Bandengan. Cakep ya. Nuh, banyak nih. Tuh kangkungnya tuh. Ini halal ya.
Ini harganya 28.000, pakai ayam kecap, pakai toge, pakai mie, pakai kangkung tentu. Karena ada ininya cuy, dapat. Oke guys, gua makanin dulu yang favorit di sini cuy. Itu nasi tim Pejagalan cuy. Ini seporsi 30.000. Cuman kalau pakai telur kuning telur ini tambah 5.000. Jadi 35.000. Ini telur mentah, jadi dituang mentah gitu. Nah, dia panas sendiri, matang sendiri nih. Matangnya setengah matang, cuy. Nah, makanya ini diaduk ya, biar creamy. Gua aduk dulu. Mantep tuh, creamy tuh. Nih, udah gua aduk. Ini ayamnya, ayam cincangnya, telur, nasi. Ih, enak cuy. Gokil. Wah, ini nasi sini gila, enak. Ini telurnya bikin tambah creamy, tambah gurih. Itu wajib kesini, cobain telurnya. Panas cuy. Wow, recommend. Wajib coba. Ini pesanan gua yang lain selain nasi tim. Tadi nasi timnya enak banget. Pengen nambah gua, pengen bungkus. Emang di sini favoritnya apa, menu utamanya tuh favoritnya itu nasi tim. Nah, ini baminya. Bami halal juga ya. Isinya cuman ayam cincang, ada soekiau, toge, bawang goreng sama sawi. Mie-nya nih mie kecil. Tapi kelihatan enak nih mie kecil ini, ya. Icip. Wangi minyak ayamnya mantep banget. Terus mie-nya bener sesuai dugaan gua, kenyal. Enak kenyal di giginya. Ini ayam cincangnya. Asin gurih. Ih, mantep. Ini sayur sama bawang goreng. Icip. Gua suka tekstur mie-nya. Nah, enak kenyal. Sekarang suekiaunya. Ayam udang. Icip. Udangnya lebih berasa. Ini toppingnya banyak banget cuy. Sambalnya kelihatan sambal asli kan. Ayam mak gile sadis. Daun bawang, bawangnya banyak. Habis. Nah, ini agak nyeleneh. Gua ini kan apa, acar bawang biasa buat nasi tim, tapi gua mau buat bakmi. Gua suka. Oke guys, ini yang udah gua racik ya. Kelihatannya sambalnya pedas sekali. Aduh duh. Ini sumpitnya agak kecil. Tukar sumpit. Cilan tadi. Nah, ini digenggamnya enak. Icip. Sambalnya enak. Enggak gitu pedas sih. Tapi enak. Acar bawang. Acar bawang enak. Lo orang kalau mau kesini dia buka dari jam 6 pagi cuy. Dari jam 6 pagi udah buka.
sampai jam 8 malam cuy. Buka sejak tahun 2015. Ya, gitu. Pokoknya ini mantep, ajib. Terutama nasi timnya, gila. Gue nasi tim sampai habis tadi. Gue makan diri. Enak banget cuy, gitu. Oke, gitu aja. Gue mau lanjut makan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel gue Bang Kolana. Kasih gue info-info, ya, bami-bami enak di kolom komen, ya. Gitu aja, gue lanjut makan. Bye.